Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa 90% jadi nyata. Dan tetap mintanya kepada Allah ya, ini hanya menarik energi di bawah alam sadar. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Situasi maskulin. Wow. Ada Ace of Swords. Six of Cups. Five and Nine of Swords. And the Knight of Swords. Ini identik dengan air sign, fire air sign, ada fire-nya juga. And water sign. Situasi maskulin. Situasi maskulin, please. King of Cups. Okay. Four of Cups and the Magician. Okay, maskulin. Kamu sebenarnya kecewa ya dengan komunikasi terakhir kamu dengan feminim ya, aku lihat. Karena kamu ingin kembali lagi, harapannya. Ini bergejolak dalam batin kamu. Karena kamu mengendingkan koneksi twin flame itu menghadirkan orang ketiga. Dan ini menjadi suatu drama besar buat kamu. Ya. Kamu coba untuk mencari cara agar bisa kembali lagi. Kamu gunakan segala cara. Ya, bisa dengan spiritual, black magic, guna-guna, teluh. Ya, agar ada pelet ini yang aku lihat sih. Ya, ingin kembali lagi ke feminim. Aku lihatnya seperti itu. Dan kamu coba melawan ya, tentang masa lalu kamu. Kamu coba untuk melawan rasa gagal move on kamu ya. Jadi, kalau aku lihat kamu berharap bisa move on. Tapi cara kamu untuk membuatnya ini, ya kembali lagi ke dia ya. Aku lihatnya. Ya. Jadi kalau aku lihat, kamu berharap ada kesuksesan dalam move on kamu. Tapi ujungnya kamu, tanpa kamu sadari, ya kamu akan menghampiri feminim. Ini aku lihat energinya. Coba untuk melawan pikiran kamu, logika kamu, tentang koneksi twin flames yang membuat kamu sedih, kacau. Ya. Oh ya, the King of Wands. Ada planning untuk komunikasi, membuka hubungan baru dengan feminim. Tuh, kamu menunggu kabar, ya, dari feminim. Tapi kamu juga coba untuk fokus tentang perjalanan kamu. Tuh ya, aku bilang juga apa? Ten of Swords and the Queen of Swords. Maskulin.
kamu belajar ingin move on, tapi malah kamu diantarkan kembali lagi kepada feminin. Karena di sini feminin sudah memiliki suatu keputusan ya dalam hidup. Dan aku lihat ini menjadi masalah besar buat kamu. Kenapa? Ya kamu harus perbaiki journey kamu sendiri yang penuh dengan kepalsuan, yang penuh dengan pengkhianatan ya di sini. Dan semua rencana-rencana kamu dari permainan kamu ini ya akan terbunuh sendiri. Ya karena ini karma dari kejujurannya feminim. Ya dalam sebuah komitmen. Dan aku lihat energi kamu ini penuh dengan logika. Tidak mau mendengar kata hati, benar. Dan aku lihat kamu coba untuk melawan energi feminim. Jadi kayak lo bisa sombong, gue juga bisa sombong. Lo diem, gue juga akan diem, gue akan nyerang. Jadi ibaratnya kalau lo jual, gue beli. Ya, situasi feminim. Duel the Fortune. Ten of Cups. See? Kamu berharap ingin kembali. Wow. Kalian tuh sebenarnya sama tujuannya. Cuman beda misi. Three of Wands, the Temperance. Coba berdamai dengan perjalanan hidup kalian. Coba berdamai dengan pengalaman hidupnya. Ya, journey kalian masing-masing. Kamu terbunuh dengan perbuat janjimu sendiri ini karena feminim coba untuk memberikan batasan, memberikan kejujuran, kritik tentang karma circle, yang mana kamu gak mau lagi dikengkang, kamu gak mau lagi diatur oleh maskulin yang penuh dengan kearoganan, penuh dengan manipulasi. Dan energinya gak enak sebenarnya, karena kamu terbunuh sendiri dan ini menghantui diri kamu, maskulin. Masih teringat tentang memori indah, itu yang membuat kamu sedih. Tapi kamu juga gak bisa berbuat apa-apa, karena kamu sudah mengkhianati koneksi Twin Flames. Kamu coba untuk bisa membayar karma kamu di sini, ya. Harapannya kamu, tapi ya itu dia, ada rasa penyesalan, kecewa, ya, dengan karma kamu. Karena orang yang kamu jalani sekarang gak sesuai harapan. Dan ini membuat kamu bersikap dingin jadinya. Kamu ingin move on, tapi kecewa ya. Dengan cara diam kamu selama ini. Pada akhirnya ya kamu akan mencari cara gimana bisa sukseskan lagi hubungan ini. Situasi maskulin ini mendengar kabar tentang feminim yang sudah mempunyai suatu keberanian dalam mengeluarkan pendapat,
bahkan juga memberikan ultimatum. Ya, maskulin ini sedang berpikir gimana bisa kembali lagi tanpa ada kejujuran gitu loh. Jadi dia nggak mau, kembali ke kamu, tapi berkata jujur dari apa yang dilakukan, dari apa yang dia jalani. Coba fokuskan dengan planningnya dia. Dia menunggu kabar tentang twin flames-nya, tapi dia ingat atas logikanya dia sendiri, karena dia mengikuti pikirannya dia sendiri hingga menyakiti feminim. Dan di sini dia marah besar ketika melihat kamu sudah bisa kritik, bahkan memutuskan suatu hubungan, dan dia hanya bisa diam diri karena dia merasa ya suatu hari nanti kita akan ketemu lagi, takdir gitu ya. Dan dia berpikir ini ya sudah jalannya gitu. Tapi dia jalani dengan orang yang dia miliki sekarang ini penuh dengan kekecewaan ya. Kenapa? Karena penyesalan dijadikan pilihan sekarang. Dan dia coba untuk mengontrol kembali nih permainan barunya dia. Ya, jadi dia pengen datang ke kamu tanpa ada kejujuran. Dia sadari kalau semua ini sudah terjadi ya karena takdir gitu ya. Dan aku lihat memang dia ada rencana mau komunikasi sama kamu. Ada. Tapi itu dia. Dia harus berkata jujur kalau mau komunikasi lagi sama kamu. To the sun, the lovers. Seven of Pentacles. The Nine of Cups. Three of Pentacles. The Knight of Wands. And the Four of Wands. Energinya gak bisa seimbang ya, karena dia masih bermain. Di sini dia berharap dia bisa masuk sesuka hatinya dalam sebuah hubungan. Jadi yang dipikirkan ya tentang kebahagiaan dia sendiri ya. Karena ada triparti. Ingin kembali ke kamu, menanam lagi harapan yang indah, tapi dia gak bisa kalau hanya satu pasangan. Dia ingin stabil dengan orang lain juga. Ya karena dia orangnya kan suka berpetualang, ingin kehidupan baru terus ya, sesuatu hal yang baru. Tuh. Five of Cups and the World, dan juga Four of Wands. Ingin mengendingkan kisah masa lalunya ya, kembali lagi dengan kamu, tapi dia masih menyimpan rahasia saat dia meninggalkan kamu. Nine of Swords, stress, depresi. Dia masih fokus mikirin kamu ya, sebenarnya merasa bersalah atas komunikasi yang dia endingkan tanpa alasan, dan ini membuat dia sakit sendiri, kecewa sendiri, takut sendiri. Karena dia masih fokus kenangannya dengan kamu sebenarnya. Setiap malam tuh gak happy, gak nyaman juga dia dalam tidur. Karena dia mengejar sesuatu yang gak pasti. Yaitu pilihan-pilihannya dia selama ini yang dekat dengan dia. Padahal semuanya hanya manipulasi, permainan. Pada akhirnya dia ingin kembali ke kamu. Tapi dia tahu, dia sadari. Ya, dia terbunuh dengan janji-janji palsunya dia. Karena kamu sudah tegas,
ya sudah tegas dan ingin membayar karma dari kebersamaannya kalian. Kalaupun dia ingin kembali, kamu katakan dengan ya harus menjujuri satu sama lain. Dan dia masih bersikap dingin. Sedangkan dia masih berharap bisa bahagia dengan semuanya. Aku lihat di sini, ya. Karena dia orangnya penuh dengan manipulasi, kepalsuan. Keinginan dia untuk bahagia, ada rasa fokus memperbaiki lagi kebahagiaan ini ada dengan kamu. Aku udah ngerasain energinya. Ya ampun. Ya, dia fokus ingin komunikasi lagi dengan kamu, tapi dia ada rencana lain di belakang itu ya. Jadi memang dia coba untuk gunakan energi spiritual kamu ini, cinta kasih kamu. Malah aku lihat di sini kamu menutupi perasaan kamu. Jadi kamu gak terbuka lagi perasaan kamu ke maskulin. Dia sadari hal itu. Makanya dia stres mikirin kamu karena kamu sudah menutupi perasaan itu. Ya, dan maskulin di sini masih mengingat kenangan bersama kamu. Ya, itu. Masih mengingat memori indah, pengharum kalian sangat harmonis. Ya, sangat optimis. Dan maskulin di sini ingin kembali sebenarnya, tapi dia coba untuk berdamai ya dengan apa yang sudah dia tanam. Tuh. Ya. Depresi, stres, rasa takut, terkhianati, semua dari yang dia tanam sendiri. Entah dengan logikanya atau dengan perkataannya. Karena dia orangnya gengsi. Karena dia orangnya merasa terpojokkan, merasa berkuasa. Ya, dia coba untuk menutupi hasratnya dia ke kamu. Ya, ditambah lagi kamu di sini sudah bisa mengendalikan harapan tentang dia. Ini yang membuat dia ingin merebutkan dirimu lagi nanti. Kenapa? Karena keuangan. Karena dia tahu kamu seseorang yang bisa memberikan apa yang dia inginkan, yaitu dengan kejujuran kamu, spiritual kamu, kekuatan kamu ya dalam berdoa. Ini yang dia inginkan, kesuksesan dalam keuangan. Tapi ketika dia sukses, dia akan memulai kembali hubungan dengan orang lain, mencari keberuntungan lagi dengan orang lain. Ya, kenapa? Karena untuk dirinya dia sendiri, ya. Dan ini akan terulang terus seperti ini, karena dia selalu mencari jiwa, tapi nggak akan ketemu dengan cara seperti ini. Ya, dia juga minta bantuan orang pinter untuk bisa mengikat kamu dan juga orang ketiganya. Menyesal, kecewa ya tentang kebahagiaannya dia, tetapi ya dia orangnya enggak peduli. Walaupun menyesal nanti dia lakukan lagi karena sifat dia yang berpetualang inilah. Ya, pada akhirnya dia terperangkap dalam kekecewaan dan terperangkap dalam penyesalan. Semua permainan. Ya. Semua hanya permainan. Dia coba untuk mengontrol semua yang dia mainkan. Tapi pada akhirnya dia sedih sendiri. Bahkan gak bisa move on dari kamu. Kenapa? Karena dia sudah mengacaukan permainan dia sendiri karena egonya. Pada akhirnya dia dihantui tentang kisah di masa lalu dengan kamu. Terus menerus. The Empress and the Five of Swords. Five of Pentacles. Dia konflik batin ya tentang rasa rindu. Dia kehilangan kesuksesan, kehilangan spiritualnya karena ya sama kamu ini selalu ada argumentasi sehingga
ya dia sudah kehilangan energi, ya sudah kehilangan empati. Ini membuat dia menjadi egois. Aku lihatnya. Kita coba lagi shuffle dari kartu yang sudah aku pilih. Jadi maskulin ini coba untuk move on dari kamu, tapi nggak bisa, ya, situasi maskulin. Ya, seven, the wheel, the fortune, three of pentacles, and the seven of wands. Dia masih mempertahankan orang ketiganya ya, demi keuangan yang sudah dia tanam bersama. Tapi di sini kamu sudah memutuskan untuk membayar karma kamu sendiri. Kamu mengkritik tentang karma karena kamu ingin bahagia, ya, pesan. Dan dia masih bertahan. Di sini aku lihat kamu sudah bisa mempunyai prinsipal cara membahagiakan diri sendiri. Kamu sudah optimis ya, feminin. Sedangkan maskulin ini masih bersama orang ketiganya. Dan kalau aku lihat, justru kamu yang mempunyai kendali sekarang atas doamu. Dan dia menyesal, kecewa. Karena ketika kamu mengambil keputusan ataupun menjujurkan kecewa dengan kabar orang dia dengan orang ketiga, ini banyak drama dalam hidup dia. Dan semua cita-citanya dia ini menjadi khayalan. Dan dia bingung sendiri, ya, dalam meraih kesuksesan. Makanya dia akan melawan energi kamu di sini karena ingin mengganggu, ya, mengganggu kesuksesan kamu, langkah kamu dalam move on. Maskulin emosional dan gak bisa tenang hidupnya, hidup dalam ketakutan, merasa bersalah dari dramanya dia. Tapi dia coba untuk tenang, ya, sikap dingin. Padahal setiap malam nih dia gelisah terus, gak bahagia. Ya, the King of Swords. Karena kenapa? Ya, ketakutan. Karena dia coba untuk melawan tentang kejujuran, tapi terperangkap ya dalam harapan. Jadi gini, terperangkap dalam harapan tuh, gue pengen jujur tapi gue belum siap. Ya, ingin kembali lagi tapi gengsinya masih ada. Sedangkan dia sama orang ketiga ini harapannya bahagia. Tapi ternyata kecewa dan dia depresi. Ya. Kenapa? Karena dihantui rasa bersalah dan dia terperangkap dalam drama dia, terikat ya, dan bagaikan mati dalam hidup dalam kematian. Coba untuk menyendiri. Coba untuk mencari jalan. Ya. Justru kamu di sini mengendingkan tentang kebersamaannya dengan maskulin. Ya, kamu ingin memikirkan diri sendiri sekarang. Kamu mencari jiwamu sendiri, sedangkan maskulin mencari cara gimana bisa kembali lagi. Kamu juga sudah menerima ya keinginannya maskulin untuk bercerai. Justru maskulin yang gelisah ketika kamu menerima untuk bercerai. Ya. Makanya dia ingin kembali lagi sama kamu tuh. Mencari cara gimana bisa memberikan janji-janji lagi ke kamu agar kamu fokus dalam mendoakan dia kembali. Sedangkan kamu di sini sudah enggak fokus. Ya, karena kamu sudah menerima keinginannya maskulin untuk bercerai atau berpisah, dan ini membuat maskulin marah sendiri
terbunuh dengan ucapannya, terbunuh dengan logikanya. Ya, maskulin ini gengsinya besar dan dia coba untuk mencari kedamaian dengan cara berbagi dengan orang lain. Ya, justru kamu di sini yang lebih tegas, ya, tentang kisah masa lalu. Ya, ini sudah takdir kamu katakan seperti itu. Dan kamu gunakan segala cara untuk bisa sukseskan kedamaian kamu, ya, bisa menghasilkan suatu kesuksesan dalam hidup spiritual dan juga tentang keuangan. Maskulin setelah bercerai atau berpisah dengan kamu karena kamu mengkabulkan keinginan dia, di sini dia bermasalah ya tentang keuangan. Sedangkan dia masih ada rencana lagi untuk kembali dengan kamu. Ini yang aku lihat energinya. Tapi ya gitu dia, ya tetap dengan sifat manipulasinya, triknya untuk bisa berdamai dengan kamu. Ya. Dia bingung karena dia sudah mengacaukan kesuksesannya demi petualangan. Kalaupun dia kembali lagi dengan kamu dan sukses lagi, ya dia akan mengacaukan lagi kebahagiaan kalian. Tuh, Six of Cups. Kalau dia kembali lagi, dia akan berbuat yang sama. Makanya di sini aku lihat dia akan kehilangan dan terus berargumentasi dengan kamu. Karena yang diributkan hal yang sama, skandal dan juga ditinggalkan, diabaikan. Coba untuk berdamai dengan permainan dia. Belajar sabar tentang mempelajari suatu ilmu ataupun trik untuk bisa komunikasi dengan kamu lagi di bawah alam sadar spiritual. Sedangkan kamu di sini sudah siap dengan kata bercerai. Kamu sudah ingin melangkah, fokus. Kamu juga sudah menerima perpisahan, kekecewaan. Dia coba untuk datang. Ketika kamu sudah mengiyakan keinginan dia. Ya, dalam berpisah, dalam bercerai, karena keuangannya dia menjadi kacau. Ya, aku lihat seperti itu energinya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.